Kenapa ya hidup kita selalu seperti ini? Di sana kemari selalu diusir orang, dihina, dimaki. Bahkan untuk makan saja kita harus mengais sisa orang. Tak usah bersedih, karena kesedihan hanya untuk mereka yang kurang bersyukur. Jadi, lihatlah ke bawah, maka kita akan mensyukuri apa yang kita punya. Sudahlah, tak usah kamu terus-menerus menyesali nasib ini. Mari kita bekerja.